Ini berkenaan dengan usul yang saya kemukakan hari ini di bawah Peraturan Mesyuarat 36-12 untuk merujuk Yang Berhormat Major General Besara Dato' Sri Jamil Keir bin Baharum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Jerai ke Jabatan Kuasa Had dan Kebebasan atas kenyataan beliau yang mengelirukan Dewan. Ini adalah seorang Menteri kali kedua dalam seminggu dirujuk dua kali ke Jabatan Kuasa Had dan Kebebasan. Semalam dikemukakan oleh Ahli Parlimen Sibu terhadap pendiriannya terhadap negara Islam, Malaysia sebagai negara Islam atau negara sekular. Hari ini berkenaan dengan isu pendirian rasmi Kerajaan Persekutuan terhadap hukum hudud. Di mana ini adalah merujuk jawapan yang diberikan oleh Menteri semasa pergulungan Tita Dirajah pada 27 Mac 2014 yang menyatakan bahawa Kerajaan Persekutuan sedia untuk sama-sama menyokong bil persendirian untuk dikemukakan dalam Dewan Rakyat dikalau dikemukakan oleh mana-mana ahli parlimen PAS. Jadi pada 11 Jun 2014 saya melalui pertanyaan lisan minta Perdana Menteri menyatakan perubahan dari segi persendirian Kerajaan Persekutuan terhadap hukum hudud sama ada telah dipersetujui dalam mesyuarat kabinet. Tetapi malangnya jawapan yang diberikan oleh Menteri tidak berani menyatakan sama ada pendirian itu telah dipersetujui dalam mesyuarat kabinet. Awak boleh merujuk kepada jawapan bertulis yang dilampirkan. Jadi ini telah menimbulkan kesangsian kami bahawa kenyataan tersebut mungkin adalah satu pendirian peribadi seorang menteri dan bukannya pendirian rasmi Kerajaan Persekutuan. Kerana apa-apa pendirian rasmi Kerajaan Persekutuan perlulah dipersetujui dalam mesyuarat kabinet. Dan mana-mana menteri tidak boleh membuat mengambil pendirian sendiri dianggap sebagai pendirian rasmi Kerajaan Persekutuan. Jadi ini telah pendirian tersebut telah menimbulkan kekecohan dan kekeliruan dalam bukan saja dalam parlimen dan juga dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Jadi usul ini telah dikemukakan ke pejabat speaker pagi ini jam 10:30 pagi dan ini adalah bukti bahawa usul ini telah diterima oleh pejabat speaker pagi ini. Jadi kita berharap usul ini dapat diperbahaskan supaya menjelaskan pendirian rasmi Kerajaan Persekutuan terhadap hukum hudud. Dan kita tidak berharap pendirian mana-mana menteri dapat dianggap sebagai pendirian rasmi Kerajaan Persekutuan tanpa dipersetujui dalam mesyuarat kabinet terlebih dahulu. Jadi harap ini dapat diberi peluang pada besok hari terakhir sidang Dewan Rakyat kali ini.